Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Yani 0814 USA, orang Sunda asli. Saya balik lagi ke spot yang kemarin, teman-teman. Cuman kali ini saya mau pasang bubu payung dengan umpan yang berbeda dan waktu yang jauh lebih lama. Kalau kemarin saya cuman sekitar 4 jam dan 2 kali angkatan. Sekarang saya mau coba 1 kali angkat aja, sekitar 4 sampai 5 jam. Jadi cuman 1 kali angkat ya. Umpan yang saya mau pakai sekarang itu usus ayam. Beda sama kemarin, kalau kemarin pakai pelet sama terasi, kalau sekarang saya cuma mau pakai usus ayam. Semoga aja banyak ikan yang masuk. Target utama saya hari ini adalah ikan, bukan udang. Semoga aja ikannya mau. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus yang ini. Jangan lupa juga share video ini ke sosial media teman-teman semua. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan saya makin semangat bikin kontennya. Oke, langsung aja ke videonya. Mantap. Oke, teman-teman. Jadi saya jadinya cuma pasang dua bubu payung karena ini yang satu rusak barusan pas dibuka, malah jebol. Jadi ini pakai umpan usus dua-duanya. Oke, ususnya udah dipasang, kita langsung tanam. Harus loncat dulu, silahkan. Kita taruh di spot yang kemarin ya, yang pas bubu terakhir dapat banyak ikan. Semoga aja pakai usus ikannya lebih banyak yang masuk. Spotnya di sini nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kangkung. Oke, sekarang kita taruh yang satu lagi di sana tuh. Yang satu lagi mau saya taruh di sana tuh, dekat rumah itu. Oh ya, ini modalnya cuma beli usus Rp5.000 ya teman-teman. Cukup buat umpan 3 bubu payung sebenarnya, tapi saya bikin jadi 2 karena bubunya rusak. Nggak usah banyak-banyak, 5.000 aja cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Cing hasil area. Sekarang kita tinggal tunggu aja hasilnya. Semoga aja hasilnya memuaskan. Oke. Lanjut terus untungnya sampai akhir biar kita tahu dapatnya segimana. Nah, oke teman-teman, ini sekarang udah jam 12-an, berarti kurang lebih 5 jam bubunya saya taruh. Sekarang kita angkat, semoga aja hasilnya memuaskan. Ini pakai umpan usus ayam. Aja hasilnya memuaskan apa mengecewakan. Kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya sangat mengecewakan, cuman ada ikan betutu satu sama keong udang sedikit. Sangat mengecewakan teman-teman, tidak seperti yang diharapkan. Oke, kita cek yang satunya.
Oke, sekarang kita coba lihat yang satu lagi. Semoga yang satunya tidak mengecewakan kayak yang barusan. Ini mungkin karena beda daerah, umpan usus di sini kurang laku. Beda sama di Kalimantan sana, teman-teman yang pasang bubu jaring kalau pakai usus banyak banget yang dapatnya. Di sini sepi. Beda karakternya. Moga aja yang ini. Wah, itunya ke bawah, bro. Apa sih talinya? Ntar kita cari dulu kayu. Oke, teman-teman, kita angkat yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini kosong, cuman ada udang sedikit. Kacau ya, ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Keduanya nggak laku, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga percobaan. Next kita coba lagi. Oke, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe.